Kali ini kita lagi mau ngapain, Mbak? Kita mau jalan santai dan baksos bersama WKMI. Yes, mantap. Yuk, let's go. Mana ini? Judulnya sih jalan-jalan santai ya, tapi nggak tahu jalan-jalan selfie. Ya, kayaknya sih ya JJS jadi jadinya jalan-jalan selfie. Yuk, let's go. Semangat pagi, 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 pagi. Kita mau kemana ini? Judulnya sih jalan-jalan santai ya, tapi nggak tahu jalan-jalan selfie. Ya, kayaknya sih ya JJS jadi jadinya jalan-jalan selfie. Yuk, let's go. Halo. Jalan sehat kita. Mau kemana sih ini rute kita hari ini? Kita JJS. JJS-nya jalan-jalan apa? Selfie ya. Masuk ya. Jangan lupa loh, selfie itu memperpanjang umur. Betul. Hari Sabtu besok handphone dikosongin ya. Kenapa Mbak Begi? Nanti pasti ibu mau foto. Nah, tuh dengar ya kalau udah ketemu ibu-ibu nih, udah satu and the gang gitu ya. Berarti nah, sekarang ini YouTuber baru kita nih. Namanya Sherly. Aku di-tag belum masuk IG. Ya, oh udah. Ini di YouTube ya. Oh, di YouTube nih. YouTuber ya Ratu Rosari nih. Ya. Ini berdua kita jadi bergerombongan ya. Tidak apa-apa lah ya. Yuk, let's go kita menuju ke blok. Blok S ya? S, yes. Blok S, yuk. Hai. Ini kita dari Ranting Paulus nih. Lagi mau JJS. Iya, ini kayaknya incarannya ke sini nanti ya, boleh? Sarapan pagi. Ya. Ini ceritanya mau jalan apa mau makan ya kita ya? Jalan terus makan. Sampai ketemu nanti kita makan ya. Yuk, let's go. Akhirnya kita sudah mau sampai ke gereja Blok B Santo Yohanes Penginjil ya. Sudah sampai, tak berasa gitu kan karena kita jalan santai. Gimana Mbak perjalanan kita? Ngap-ngap tapi santai ya. Hai, ya. Gerah-gerahnya tapi enggak, untung enggak begitu panas loh. Ini baru jam 7 sih sebenarnya. Iya kan? Mantap. Yuk. Semangat sampai. Ini disambut dengan kita disambut oleh panitia. Sudah sampai kita. Keren ibu. Lagi Romo. Kita disambut dengan welcome drink, ada kopi, ada teh, tinggal kita pilih. Tambahin ke sini, tambah air panas. Terima kasih, Bu.
ada apa ini? Bubur ayam. Bubur kah? Ya boleh bubur. Ya ya ya. Oke. Ini apa? Ini begitu kita sampai, ini dapat nih snack-snack dari rumusan apa goreng-gorengan ya kan? Oke. Jadi ini kita tadi udah jalan berapa kilometer sih? 2 kilo sekian ya. Benar enggak sih? Aku enggak ngitung soalnya. Lumayan ya. Dapat keringat. Nah, terus sekarang dapatnya snack rebusan. Ini sih yang ada gorengan ini sama ini kayaknya sih kumpus buda ya ini ya. Ini bubur ayam ya. Nah, ini yang mesti makan dulu nih menurut aku karena dia masih panas. Aku ngebubur dulu ya. Kita nyabu ya. Minum apa sih Mbak Cia? Apa kalo, itu? Kalau gue sih minumnya masih air putih. Tapi kudu dikocok dulu sih. Itu minumannya. Oh, dalamnya itu apa tuh yang bunyi-bunyi itu? Ini ada kaca ajaib. Kaca ajaib itu kaca ajaib apa itu? Kaca ajaib ini bioglass mini. Jadi kan tadi kan kita energinya kekuras nih, ya kan? Terus apa namanya? Cairan dari keringatnya kan keluar semuanya tuh. Nah, sekarang diganti pakai ini mengandung ion negatif juga. BTW NBW Busway ini dapat air dingin di mana, Sar? Oh, itu di situ tadi. Ada. Ya. Dispenser. Bentar. Saya pengen ini kalau udah panas-panas kayaknya minum yang dingin ini enak. Jadi sebenarnya sih jalannya enggak seberapa ya, Ci? Hah? Jalannya enggak seberapa ya? Tapi asupannya yang seberapa? Iya, kayaknya keluarnya enggak banyak, makannya lebih banyak maksudnya. Ya itu. Tapi BTW itu buburnya ini enak ya. Ini kayaknya bubur barito sih. Ini soalnya kita di jalan barito. Oh iya, Kak. Mungkin ya. Enak bubur barito. Ini enak banget. Enak-enak nih. Ada promo. Promo. Promo apa? Promo. Daerah-daerah ada budek kalau udah makan. Promo bukan promo. Pokoknya kalau promo-promo udah seneng aja bawa. Ya, tataunya ada kelebihan itu. Promo. Datangan dia. Ada sambalnya sih ya? Ada. Itu tadi yang bumbu kacang itu kan? Oh. Bisa diambil dong. Iya, iya, iya. Bumbu kacang, bumbu kacang. Gak apa-apa. Ya. Mobilnya mantap loh. Ibu gimana kabarnya? Lagi ya? Lagi di kampung. Nanti saya jemput. Saya kan udah. Mungkin kalau memang benar berarti namanya udah kusohor begitu ya. Pengen ke Jakarta di rumah. Ya, ya? Makan sana di Madiun. Terus itu kalau naik kereta sendiri udah enggak berani soalnya. Jadi iya apa enggak ya? Tolong dijawab saudara-saudara. Nanti saya jemput. Ada ya gitu ya. Kalau kata Mbak Gustin, kalau barito dia ada kayak apa? Ada kucainya. Stiknya itu stik katanya. Oh ya. Bukan kucai kali itu yang stik. Kan kucai kan bukannya warna hijau. Pakai kucai. Ya. Congcai. Congcai ya. Makanlah bubur selagi. Paling enggak selagi hangat. Ibu, aku mau pergi pagi ya. Kenapa?
kakak mau lanjut ronde berikutnya. Ini biasa makanan Nusantara. Nah, ini apa Jek namanya Jek? Aduh, timpul. Timpul ya kalau timpul. Timpul ya. Ini enak nih. Jadi itu semacam umbi-umbian. Semacam umbi-umbian. Enak, cuman aku biasanya bahasa Indonesia gua kagak. Ini bikin panjang umur. Oh gitu ya. Wah, berarti makan yang banyak ya. Biar panjang umur. Sehat selalu. Happy birthday gitu ya. Apa hubungannya ya itu dengan panjang umur ya? Ya. Jadi bikin langsing mbak? Bikin langsing besok borong dah sekilo. Tapi yangnya makan ini aja, nggak makan asin. Nanti makan ini nanti abisnya tuh nasi padang. Cuma ini jeleknya kadang-kadang tuh kalau nggak makan, aku udah makan begini-begini. Cuman kalau namanya udah kebiasaan nggak makan nasi nggak sah katanya. Jadi percuma dietnya ya. Namanya orang Indonesia. Afdol. Ini aja udah makan bubur. Bilang ini nyemil. Iya. Kurang padat. Bahaya ya benar-benar ini. Waktunya setengah malam. Bisa dilanjut nih nanti cari babi. Cari babi ya. Oh lagi pengen makan. Ini mah keluar sedikit masuknya lebih banyak ini. Kayak mati enggak? Mie ayam legend yang sepertinya udah ada. Yuk, let's go yuk. Makan mie ayam ya. Bami legend. Ya, namanya tuh Bami Rajan? Enggak, bukan. Cuman dia terkenal. Enak. Ya, andai-andai ini nanti kita pulang mau mampir ke Bami Rajan. Ya. Asupan yang ke ronde yang kesekian ya. Kita jalan tadi kayaknya gak begitu jauh gitu ya. Cuman karena kita biasa naik kendaraan, dari situ ke sini tuh kayaknya jauh banget gitu. Kalau di jalannya enggak? Berarti benar. Tapi abang-abangnya itu berarti dia ketinggalan stiknya ya. Enggak, bukan kalau buat bokok enggak begini ya, promosi ya. Enggak kalah dengan yang tahu bubur barito udah bilang ini tuh juga udah enggak kalah rasanya. Ya. Saya sih belum enggak pernah makan bubur barito. Oh, mau pamer, Gua pamer diam aja ya. 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 Ini salah nih ini. Jadi emang kenapa kita pamer nih gelang? Nih gelang ini sebenarnya gelang kesehatan ya. Dia ada germaniumnya. Ya, pamer dia kalungnya. Sok aku cuma pakai dua. Aku cuma pakai dua. Ya, aku pamer apa? Aku pamer langsung dikit aja ya. Yuk. Oh, udah disuruh kumpul ya. Hai. Lihat di belakang. Wah, tuh ramai banget tuh.